Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Ketemu lagi bersama kami di channel YouTube kami pada pagi hari ini. Unboxing produk PUBG buatan dari Malaysia. Ini belum dibuka ya. Dan ini kisaran harganya, kalau saya nggak salah, ini 1.300.000 sampai dengan 1.500.000. Itu kisaran harga aja ya, guys. Saya nggak tahu harga detailnya berapa. Dan kebetulan teman-teman di kantor ini, teman-teman ini mengadakan salah satu arisan, jadi arisan supaya untuk meringankan mereka untuk bisa memiliki panci. Ini banyak nih jumlahnya, ini ada berapa pieces ini? Ada 12. Kalau dari sini, dari kotaknya itu keterangannya bisa ada 12 pieces. Ada 12 pieces. Dan ini di sini juga keterangannya ada warnanya panci ini ada ungu dan warna panci macam-macam ya. Oh ini. Ini silakan dilihat, perhatikan baik-baik. Di sini ada jumlah pancinya. Bahan-bahan besar untuk memasak nasi atau masak ayam ini bisa nih masuk berapa ekor ini? Nih lengkap ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ternyata ada 5 panci. Gak tahu kenapa di sini tertulis 12 pieces cookware. Cookware, oh ya, untuk masak. Oke okay, guys, ini guys, ini contoh lah, contoh pancinya. Nah, contoh pancinya, gambarnya aja dulu. Kita belum buka ya. Ini arisannya per bulannya 270 kalau saya nggak salah, itu selama 5 bulan. Jadi teman-teman kebetulan dia untuk memudahkan pembayarannya daripada harus cash kan agak berat, jadi menyisikan uang-uang belanja jajannya teman-teman itu untuk beli panci ini. Oke kita coba buka ya. Bismillah. Macam-macam. Ah, ternyata dapat hadiah. Ini sarung tangan anti panas. Jadi bisa pakai ini, biasanya kan pakai apa lagi, lap-lap itu kan kalau misalnya habis masak itu pakai lap kalau mau pegang panci yang panas. Nah ini dapat hadiah, dapat tulisnya loh. Wow, keren, warna merah lagi ya. Coba dulu. Nah ini guys, tutupnya ini ukuran berapa ini? Tadi ini ukuran kecil ya. Satu. Ya, kita lihat semua ya. Ini kayak teman siapa tahu ada berminat, monggo silakan. Dua. Tiga. Ini ukuran yang macam-macam. Oh, kita buka dulu. Ini ya. Oh, ternyata ini belum dirakit nih, guys. Ini belum dirakit ini. Jadi masih semuanya masih berhamburan ya, belum dirakit. Ini ya, ini kelengkapannya semua ya. Ini gagangnya, ternyata gagangnya ini gagangnya untuk satu aja. Cuma satu aja. Nah, yang lainnya itu cuma dia ada kupingnya gini. Ya, yang lainnya ada kuping-kupingnya kayak gini. Nah jadi untuk pegangnya kan enak seperti ini. Jadi ini khusus satu aja. Kita belum dapat ya, ini barangnya. Nih, wah ini masih pakai kuping-kupingnya dia. Ini sudah ketemu kupingnya. Lumayan banyak ya. Nah, ternyata ini yang pakai apa? Pakai gagang. Ini ada cantolan gagangnya di sini. Cantolan. Nih, ini cantolan gagangnya. Berarti ini di sini. Oh iya. Begini. Seperti ini ya teman-teman ya. Oh begini. Ya seperti itulah, kita belum sempat rakit, nanti lah kita rakit ya. Ini anti lengket. Nah bahannya, nah coba dilihat. Ini biar digaruk-garuk, biasanya dulu zaman-zaman dulu itu nggak boleh pakai apa sendok-sendok besi kalau masak-masak yang seperti ini. Ini anti lengket, biar dikerik-kerik juga anti lengket. Produknya seperti apa? Kembali ya. Nah. Ini jadi sudah berapa ini tutupnya ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kayaknya sudah lebih deh. 4. Ini sudah 4. Oh iya pas 5. Wih gede banget guys. Nih. Nah kita taruh dulu ya tempatnya ini tutupnya ya. Kita taruh dulu. Kita taruh semua. Kita tutup. Kita tutup ya. Kita tutup. Baru kita lihat sebenarnya berapa sih jumlahnya, semuanya itu berapa. Oh iya,
Ternyata kita tadi lupa apa sih nama merek tangki ini apa? Iya, teman-teman. Mereknya apa ini? Destiny. Ini Destiny. Sini nggak tahu, saya kurang tahu nih 12 pieces ini keterangannya di mana, nanti kita cek kembali. Ternyata di sini kalau dari gambarnya ini bendera apa sih? Itali kok, masa aku nggak mungkin Malaysia ini ya? Oh, garanti coating. Nah, kalau satu tahun garansi high quality. Oh, berarti ini kualitas terbaik ini ya. Ini 1 tahun garansi. Jadi biasanya kalau garansi, kalau misalnya dalam 1 tahun sudah ada yang rusak, itu biasanya bisa kita klaim. Oke. Dan kita sudah bongkar semua di sini. Ada 5 pici, ada 5 panci, ada yang pakai galang dan ada yang enggak. Dan ini besar banget. Enggak seperti yang kita perkirakan ya. Kalau kalian lihat ini besar. Biasanya tuh misalnya kalau panci-panci kayak gini tuh kan agak berat, tapi ini ternyata ringan sekali, teman-teman. Ini ringan sekali. Jadi ringan sekali walaupun misalnya saya ada panci itu di rumah, besarnya kurang lebih seperti ini, tapi kalau diangkat tuh berat banget. Tapi ini ringan, betul. Bahannya bagus banget nih. Nah, itu lihat tulisannya. Plastik. Bagus banget lah ini. Apalagi warnanya ungu-ungu gitu. Nah, kan ini yang paling besar. Wow, ini bisa pakai menggoreng juga bisa ini. Gorengan juga bisa, rebus-rebusan juga bisa. Tuh, 3 ekor ayam kayaknya ya. Nah, ini penutupnya. Jadi semuanya komplit nih. Oh, ini hampir sama besarnya. Sama yang ini. Ini yang pakai gagang. Ini yang kecil. Kita cocokkan semua dulu ya teman-teman ya, biar betul-betul. Apa tahu ada yang kurang kan? Nanti kalau ada yang kurang kan kita bisa konfirmasi lagi ke agennya. Maksudnya ada yang salah, ada yang nggak cocok sama penutupnya. Tadang, pas semuanya. Kalau dilihat dari keterangannya di sini 12 pieces. Oh, 12 pieces kita hitung ya. Pasti ini sudah termasuk, ternyata ini termasuk salah satu produknya. Satu tutupnya ini ternyata juga termasuk hitungan. Berarti kalau misalnya 5 panci berikut dengan tutupnya itu hitungannya sudah 10 pieces. Nah, terus tambahan satu itu apa ya? Ini. Nah, ini satu. Hitungannya satu juga, berarti pas 12 pieces. Klop. Seperti ini ya. Ini yang saya jelaskan tadi di awal video itu. Harganya kisaran 1.350.000 kalau saya nggak salah. Ini teman-teman arisan ini, jadi pengalaman selama 5 bulan. Nah, ini ya. Bagus, keren banget. Pancinya bagus. Cuma kita belum sempat coba. Nanti insya Allah nanti terus ikutin video kami. Kapan-kapan kita akan coba untuk memasak. Gunakan langsung ini panci seperti apa sih kualitasnya kalau pada saat kita menggunakan memasak atau menggorengnya. Terus teman-teman, ikutin terus video kami. Jangan lupa klik tombol subscribe, jangan lupa juga ada belnya. Ikutin terus video-video kami. Kita tunggu komen-komennya ya teman-teman ya. Sama tuh ada teman-teman yang mau ingin di review apa, yang mau di review apa, apapun komen kalian. Insya Allah kita akan usahakan untuk bikin konten-konten terbaru sesuai dengan request dari teman-teman semua. Ya, terima kasih teman-teman. Selesai, kita sudah mereview, kita sudah unboxing panci produk Malaysia ini. Nanti insya Allah, nanti di video berikutnya kita akan coba bikin konten untuk menggunakan ya, memasak menggunakan panci ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.